Pak, yang pertama mengenai kegiatan digital school bootcamp ini, Pak. Nah, dari BPTIK itu kan ada 1.500 guru. Ya. Nah, saat ini kan di Semarang ya, Pak. Nah, ya, mungkin kedepannya di daerah mana lagi? Ya, alhamdulillah ini kegiatan digital school bootcamp untuk memberikan pelatihan dengan sasaran 1.500 guru sebagai kreator konten, artinya untuk berbagi karya di platform Merdeka Mengajar, kurikulum Merdeka. Dan ini sudah tersebar di 10 kabupaten ya, dan kota. Kota Semarang, Kota Wonosobo, Kota Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Grobogan, kemudian Purworejo, kemudian Karanganyar, Wonosobo, nanti di Kendal, kemudian di Pemalang, kemudian di Brebes. Ada 10. Nah, itu sementara. Ya. Jadi ini nanti mereka akan berlatih sebagai kreator konten dan nantinya bisa inovasi pendidikan yang akan digelar oleh BPTK Dikbud nanti pada bulan November. Tapi ini sudah running untuk pendaftarannya dari tanggal 7 September sampai tanggal 7 November. Ini dalam rangka juga peringatan Hari Guru Nasional tanggal 25 November tahun 2022. Inilah kontribusi kami untuk pendidikan di Jawa Tengah. Mudah-mudahan nanti ini juga apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum PGRI Jawa Tengah bisa memberikan keterampilan atau kompetensi bagi guru untuk menjadi kreator konten yang nanti bermanfaat untuk unggah karya di PMM, dan jangan lupa juga nanti unggah karya di portalnya Jateng Pintar, karena kita punya portal Jateng Pintar yang memberikan konten-konten digital untuk pelajaran mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB yang gratis. Nah, ini luar biasanya BPTK Dikbud Provinsi Jawa Tengah punya portal yang bisa dimanfaatkan oleh semua guru di seluruh Jawa Tengah, bahkan di Indonesia, bahkan dunia. Dengan BPTK sinergi sekali dengan apa yang sedang kita lakukan. Dan saat ini kegiatan sebenarnya ini lebih banyak ya kami diberi ini dari BPTIK, artinya sepenuhnya BPTIK yang sebut saja menyiapkan ya mulai narasumber dan sebagainya lah katakanlah, untuk seluruhnya kami tinggal menyiapkan pesertanya. Walaupun setelah MOU sebenarnya sudah waktu itu sebenarnya sudah banyak, iya. Kami sudah melakukan juga pelatihan-pelatihan yang sejenis, tapi pasti tidak sebagus ini. Justru itu karena sekarang 1.500, lalu insya Allah tahun depan kita akan lanjutkan. Tapi apa yang justru kita harapkan bersama-sama nanti, kreator konten dari para guru ini bukan saja 1.500 atau tambah lagi nanti menjadi 3.000 atau berapa, kalau perlu semua guru menjadi kreator konten, sehingga semua guru akan menjadi guru yang kreatif, yang inovatif, yang ditunggu kehadiran hari lahirnya PGRI. Oh iya. Tanggal 25 November itu adalah hari lahirnya PGRI. Maka diperingati bersama, kalau begini diperingati bersama, yang insya Allah besok secara nasional juga akan dilaksanakan tanggal 3 Desember di Jawa Tengah, tepatnya di Kota Semarang, yang insya Allah Pak Presiden akan hadir dalam rangka peringat puncak ya, puncak peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI ke-77 ya, tingkat nasional ya. Jadi peringatan ini kalau dulu sering di Jakarta, untuk besok akan dilaksanakan di Semarang. Saya kira itu. Hari ini kita pelatihan tentang media dalam pembelajaran yang berhubungan dengan digitalisasi, yang dimana itu akan harapannya itu membuat kita lebih inovatif, lebih produktif dalam menyampaikan media pembelajaran untuk anak didik kita nantinya. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.